di channel YouTube Miss Marina, guru TK yang hobi bikin kerajinan tangan. Dopi, lumba-lumba yang baik hati. Halo, namaku Dopi si lumba-lumba. Aku akan bercerita banyak hal tentang kegiatanku. Ikuti aku yuk. Hei, jangan takut. Meski aku punya 100 gigi, aku tidak jahat kok. Aku menggunakan gigiku hanya untuk menangkap makanan. Kau pasti menyebutku ikan. Dan tentu saja itu salah. Kami adalah mamalia. Aku dilahirkan dan disusui oleh ibuku. Sama sepertimu, bukan? Aku punya banyak teman. Kami suka sekali tinggal bersama-sama. Itu membuat kami merasa lebih aman. Hari ini, aku, Lilo, Titi, dan Tino pun akan mencari makanan bersama. Kami suka sekali memakan cumi-cumi atau ikan kecil. Hai semua, ayo kita berangkat sekarang. Itu suara Lilo, aku amat bersemangat menyambutnya. Saat berenang, kami saling mengeluarkan suara bising. Dari pantulan suara itu, kami bisa mengenali kondisi sekeliling. Berisik ya. Tapi kami harus berhati-hati, jangan sampai para hiu datang. Kata ibuku, hiu kadang suka melukai kami. Oh, leganya. Seru Dipi. Sesekali aku dan teman-teman harus melompat ke permukaan laut untuk bernafas. Rasanya sungguh menyenangkan. Wuhu. Teriak Pino. Brus. Kroak. Oh, maaf burung kecil, aku tak sengaja. Kata Pino, aku tertawa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Oh tidak, suara siapa itu? Tolong! Sepertinya ada yang minta bantuan, teriakku. Sayangnya teman-temanku terlalu asik berlompatan. Tak ada waktu untuk menunggu mereka. Aku pun melaju kencang mencari asal suara. Untungnya aku memiliki penglihatan yang tajam, baik di dalam maupun di permukaan laut. Kulihat sosok menggapai-gapai di ujung sana. Oh, itu ada seorang nelayan yang terhempas dari kapal. Aku harus segera menolongnya. Dengan mudah, aku membawa nelayan itu menuju daratan. Terima kasih lumba-lumba, kau baik sekali. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku sambil tersenyum. Sampai jumpa, kataku. Aku yakin nelayan itu mengerti ucapanku. Aku pun berenang kembali. Kami menghabiskan waktu untuk berlompatan dan mencari makanan. Terkadang kami membuat atraksi lucu saat ada kapal pesiar datang. Lumba-lumba yang pintar, seru penumpang kapal. Ah, senang sekali mendengarnya. Aku suka bersahabat dengan siapa saja. Kemampuanku pun akan kugunakan sebaik-baiknya. Kau juga begitu, bukan?